Halo, bertemu lagi dalam JRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berita hiburan malam ini kali ini tentang Nelova. Apapun sebelum itu jangan lupa subscribe. Berita ini dipetik daripada Utusan Malaysia. Ada sajalah netizen nih. Jom kita lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan, baru-baru ini pelakon dan pengacara terkenal Nelova mengambil tindakan terpuji apabila membantu barisan hadapan Hospital Melaka dengan memberi sumbangan kelengkapan katil bernilai hampir RM100.000. Saya rasa terpanggil untuk memberi bantuan, kata Nelova, terutama apabila melihat keadaan hospital yang semakin sesak karena terpaksa menampung jumlah pesakit COVID-19 yang semakin banyak, katanya. Kata Nelova lagi, saya harap dengan sumbangan kecil dan tidak seberapa ini dapat melancarkan proses pemulihan pesakit-pesakit COVID-19, katanya. Bagaimanapun, bantuan katil tersebut telah menjadi perbualan hangat juga di media sosial. Ada segelintir warganet menyifatkan label yang dilekatkan di katil tersebut sekadar menunjuk-nunjuk. Perkara tersebut dibidas semula seorang individu menerusi ciapan di entry Twitternya. Kata pengguna Twitter itulah, Nelova sedekah katil pun banyak bunyi netizen nih. Tulis label sumbangan itu hospital sendiri yang buat untuk audit. Kadang netizen dalam bercakap nampak juga kebodohan sebab cari salah orang saja. Jelasnya sampai begitu sekali ya amboi netizen. Tak baik tahu selalu na sangka buruk je kat orang. Dah tak ada kerja lain ke, kata pengguna Twitter itu. Apapun terbaiklah Nelova, semoga terus maju jaya. Jumpa lagi.